Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil azizil ghafur. Alladhi ja'ala fil islami hanifil huda wan nur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad khatimil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan kita berbagai keunggulan. Salawat serta salam semoga selalu tersanjungkan, selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi terakhir yang telah membebaskan umat manusia dari zaman kegelapan kufur hingga zaman cahaya terang menerang sejak sekarang ini. Kita sebagai umat muslim, baik laki-laki ataupun perempuan, itu wajib mempelajari ilmu pengetahuan. Karena apa? Karena ilmu pengetahuan ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hanya diberikan kepada manusia. Karena sifat kasih sayang, keberanian, dan kekuatan itu tidak hanya dimiliki oleh manusia, melainkan hewan dan tumbuhan pun memiliki sifat yang sama seperti itu. Maka dari itu, ilmu pengetahuan ini hanya dimiliki oleh manusia. Berkat ilmu pengetahuan inilah, manusia menjadi makhluk yang mulia. Sehingga malaikat pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tunduk, untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Kita sebagai umat muslim harus bisa menjaga amanah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah sempurna iman seseorang yang tidak menjaga amanah." Hadis riwayat Ahmad. Hal ini menunjukkan bahwa menjaga amanah ini suatu hal yang penting bagi umat Islam. Karena hal ini sangat berkaitan erat dengan kesempurnaan iman. Dari sisi kata amanah. Kata amanah ini memiliki akar yang sama dengan iman dan aman. Yang artinya adalah orang beriman. Orang beriman adalah orang yang mampu memberikan rasa aman baik untuk dirinya ataupun untuk orang lain. Dalam lantunan ayat kitab suci Al-Qur'an pada surat Al-Anfal ayat 27 yang berbunyi, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allaha wa rasul wa takunu amanatikum wa antum ta'lamun." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mengkhianati Allah dan Rasul, dan janganlah engkau mengkhianati amanat yang sudah diberikan kepadamu, sedangkan kamu mengetahuinya. Sahabat Bilhikmah TV yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maksud dari ayat tersebut adalah menjaga amanah ini berarti menjaga kepercayaan. Baik kepercayaan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun orang lain. Menjaga amanah yang sudah diberikan oleh orang lain ini berarti kita harus memastikan bahwa titipan atau amanah yang sudah diberikan oleh orang lain tersebut harus kita jaga dengan sebaik mungkin. Sedangkan amanah yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini berarti kita harus bisa menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Contohnya adalah ilmu. Ilmu ini merupakan amanah utama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Karena dengan ilmu yang baik, manusia menjadi mengetahui hal-hal yang baik yang ada dalam dirinya. Ilmu yang baik ini tidak boleh disembunyikan. Karena apa? Karena ilmu yang baik ini harus disebarluaskan agar manusia, agar orang-orang di luar sana dapat berbuat lebih baik lagi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kita dalam menyebarkan ilmu. Beliau bersabda, "Barang siapa yang ditanya tentang sebuah ilmu pengetahuan, lalu ia menyembunyikannya, padahal ia mengetahuinya, niscaya ia akan dikekang di hari kiamat dengan kekangan yang terbuat dari api neraka." Sahabat Bilhikmah TV yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim harus bisa menjaga amanah. Karena selain menjadi kesempurnaannya iman, menjaga amanah ini dapat membuat kita menjadi kaya, walaupun tidak mempunyai banyak harta di dunia. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Empat perkara yang jika ia pelihara dengan sebaik-baiknya, maka kayalah engkau walaupun tidak mempunyai kemegahan di dunia." Apakah empat perkara itu? Yang pertama,
memelihara amanah. Yang kedua, berkata jujur. Yang ketiga, perangilah hal yang baik yang ada dalam diri kita. Yang keempat, mengendalikan rasa kerakusan, mengendalikan rasa keinginan yang tinggi yang ada dalam diri kita. Sahabat Dihikmat TV yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulan dari kultum ini adalah, jika kita ingin dihormati oleh orang lain, maka kita harus bisa menghormati orang tersebut. Jika kita ingin dipercayai oleh orang lain, maka kita harus bisa menjaga amanah yang sudah diberikan oleh orang tersebut. Mungkin sekian kultum singkat yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Ambil baiknya, buang buruknya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila atwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.